majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghashyathumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, "liyata'allama khairan," untuk belajar atau mempelajari kebaikan, "au yu'allimuhu," atau dia mengajarkan kebaikan, "kal mujahidi fi sabilillah," adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في كل مكان Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Abdurrahman Ibn Auf, Pekanbaru ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91.1 FM atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala kembali mengizinkan kita untuk bersama berkunjung ke rumahnya ini, menghadiri salah satu majlis yang mudah-mudahan majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah, yang menguatkan iman dan mengokohkan ukhuwah persaudaraan di atas Islam dan iman. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Semoga semakin hari kita semakin rajin hendaknya mengaji, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan keraguan-raguan, sehingga memerlukan senantiasa penguatan-penguatan dengan ilmu dan iman. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita dari segala syubhat dan fitnah. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman, nabi yang agamanya menasakh seluruh agama yang sebelumnya, yang ajarannya Allah berikan hal-hal yang membuatnya abadi sampai akhir zaman atau sampai akhir umur bumi ini. Oleh itu banyaklah salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita istiqamah di atas jalannya, meneladani dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sesungguhnya Nabi SAW Allah berikan kepadanya berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada siapapun anak manusia, yang menjadikannya sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan mungkin lebih mulia dari malaikat Jibril sekalipun. Makanya Nabi SAW disebut dengan Sayyidul Khalq, yaitu penghulu makhluk semuanya. Oleh itu Ahlu Sunnah wal Jamaah yang senantiasa mengikuti dan mencintainya telah menulis banyak tulisan untuk mengingatkan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya, karena kita tidak langsung bertemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi menyebut kita ini sebagai saudaranya yang siap berkorban apapun untuk bertemu dan berjumpa dengannya, berkorban dengan harta, dengan masa, dengan bahkan dengan jiwa untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama yang di dalamnya terkumpul berbagai hal tentang kelebihan Nabi alaihi salatu wassalam, tentang akhlaknya yang mulia, tentang kelebihannya dari segala makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga pilihkan baginya nama, yaitu Muhammad atau Ahmad, yang memang mengandung makna Muhammad adalah banyak dipuji. Min hammada yuhammidu fahuwa Muhammad, yaitu banyak terpuji. Jadi nama itu juga berpengaruh kepada orang yang diberi nama. Makanya nama adalah doa, seperti kata para ulama, nama itu adalah doa. Maka Allah pilihkan baginya nama ini tidak pernah dipakai, tidak pernah dipakai di kalangan orang Arab jahiliyah. Tapi tiba-tiba Allah berikan kepada orang tuanya untuk memberi nabi kita dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diberi pula Ahmad yang sangat terpuji. Makanya segala sesuatu pada diri Nabi alaihi salatu wasallam adalah terpuji. Dia yang paling pemurah, dia yang paling penyayang, dia yang paling pandai menghormati yang lebih tua, yang paling menyayangi yang lebih muda, dan paling pemberani, dan paling jujur, paling benar, paling rendah hati, dan paling penyabar. Sehingga tidak ada satupun orang yang pernah bertemu dengannya, bahkan pernah mendengarkan tentang dirinya. Sama istimewa jayid. Tidak ada orang yang pernah bertemu dengannya ataupun berjumpa atau mendengarkan sama sekali tentangnya, kecuali mesti mencintainya, mesti menghormatinya, sekalipun tidak semuanya beriman dan mengikutinya. Jadi orang-orang kafir sendiri bila bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dia senang, dia hormat, dia ta'zim. Mulai zaman itu sampai zaman sekarang, dari zaman itu sampai zaman sekarang, misalnya Heraklius, seorang kaisar Romawi yang berkuasa di wilayah timur, dia sangat hormat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika bertemu dengan Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya dan bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam? Kata Abu Sufyan, andainya bukan karena khawatir saya pernah tercatat berdusta. Karena orang Arab dulu pantang berdusta. Sekarang dah pandai dusta ya, dah banyak bertemu sama orang kita barangkali ya. Kalau dulu orang Arab dulu pantang berdusta, makanya semboyan atau moto hidup mereka adalah al-waqtu kasayf, waktu itu seperti pedang. Pedang itu bukan mainan orang penakut. Dan orang penakut, orang yang pemberani biasanya selalu berucap dan berlaku benar. Karena berani karena masih lupa. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi mereka selalu menjunjung tinggi kebenaran.
dalam berbuat. Nah, ketika Abu Sufyan ditanya dan dia tidak mau berdusta karena bukan akhlak seorang pemuka, apalagi penguasa sejak zaman jahiliyah, tidaklah termasuk akhlak dan budi pekerti yang baik bila penguasa itu berdusta. Maka Abu Sufyan waktu itu dia katakan setelah dia masuk Islam, "Laula anni khashitu ay ya'thiru anni al-kadhiba la kadhabtu yawma idzin." Andainya bukan karena takut saya dibilang pernah berdusta, tercatat dalam sejarah pernah berdusta, hari itulah masanya saya berdusta. Karena kita perlu bantuan untuk melawan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita dituduh sebagai pengacau umat pada masa itu oleh orang-orang Quraisy. Tatanan masyarakat yang menurut mereka sudah aman, rapi, bagus, sudah paripurna, hasil kesepakatan mereka bersama, sudah bagi-bagi kekuasaan dan wewenang, mereka punya Darun Nadwa. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengacaukan itu dalam bahasa mereka. Nah, dia perlu bantuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membangun kekuatan di Madinah. Coba lihat, Nabi alaihi salatu wasallam bisa membangun sebuah negara dalam masa 10 tahun. Dan umurnya mengalahkan seluruh dinasti yang pernah berdiri di dunia. Dinasti-dinasti di dunia menurut ahli kenegaraan paling-paling bertahan 100 sampai 250 tahun. Tapi usia pemerintahan Islam yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kegoncangannya bertahan lebih dari di atas 5 abad. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Hanya dalam 10 tahun. Nah, orang-orang non-muslim sekalipun melihat Nabi, mendengar Nabi, mesti kagum dengan Nabi SAW. Makanya Heraklius waktu itu mengatakan, "Law kuntu indahu lagasaltu qadabaihi." Andainya saya berada bersamanya, saya akan basuhkan kakinya. Saya akan basuhkan kakinya, wa ahmilu na'alaihi, dan saya yang bawakan dua sendalnya. Subhanallah. Begitukan dia menghargai Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau saya ada bersamanya, saya akan bawakan sendalnya, basuhkan kakinya. Awak sama ayah sendiri ada buat macam itu sih? Hah? Sama ayah sendiri. Mari saya basuh tu kaki ayah tu katanya. Carikan sendalnya. Paling-paling nanti mana sendal ayah enggak tahu katanya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian ta'zim yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun oleh orang yang tidak muslim. Di sejarah modern, seorang peneliti dari Barat Amerika, Michael H.R. mengatakan dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dia tidak muslim, tapi dia meletakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam sebagai orang pertama dan utama yang menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini berkat Allah yang mengangkat Nabi SAW dengan segala kelebihan yang dia berikan. Jadi kita katakan orang yang paling pemurah, orang yang paling pandai menghormati, yang paling penyayang, suka memaafkan, merendahkan diri, sampai-sampai Nabi SAW di saat damai ataupun di saat perang, beliau sendiri yang bekerja mengangkat batu, menyusun bata, menggali tanah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Bahkan di saat pekerjaan berat yang tak terselesaikan oleh umatnya, beliau sendiri yang mengerjakan. Ketika perang Ahzab,
menggali parit, Nabi alaihi salatu wassalam ketika menggali parit, tiba-tiba ada sebongkah batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat. Mereka mengadu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengambil bajing dan mengatakan, Allahu Akbar, putihat liya khazainu furs. Allah Maha Besar, dibukakan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan Persia. Kemudian dia pecahkan sekali lagi, Allahu Akbar, putihat liya khazainu ar-Rum. Dibukakan bagi kunci-kunci perbendaharaan Romawi. Padahal mereka dalam kondisi sedang ketakutan. Ini salah satu cara Nabi SAW memberikan semangat, motivasi supaya mereka tetap optimis dalam keadaan apapun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan nama Muhammad, ya, sesuai pula dengan keadaan dirinya sendiri. Orang yang terpuji, sehingga tidak satu pun sejarah kehidupannya yang perlu dirahasiakan, sampai urusan rumah tangganya sekalipun, Nabi alaihi salatu wassalam dibentangkan ke khalayak ramai. Karena tidak satu pun kecuali patut ditiru dan patut dicontoh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Kenapa bisa akhlaknya seperti itu? Ditanyakan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merekomendasikan kepada kita orang-orang yang beriman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya bagimu pada diri Nabi alaihi salatu wassalam terdapat contoh teladan yang baik bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hari akhirat, serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang mengangkat Nabi alaihi salatu wassalam, wa rafa'na laka dzikraka, dan kami angkat derajatmu setinggi-tingginya. Masyaallah kiram. Sampai-sampai ketika di malam Isra dan Mi'raj, setelah sampai ke di atas langit ketujuh, di Sidratil Muntaha, Nabi alaihi salatu wassalam dipersilahkan maju ke suatu tempat yang Jibril sendiri tidak diizinkan maju ke tempat itu. Sehingga dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Jibril alaihi salam. Mungkin ada yang bilang, kan Jibril gurunya, masa murid lebih hebat dari gurunya? Mungkin Syekh, murid lebih hebat dari guru? Hah? Mungkin? Ya mungkin sekali. Mungkin sekali. Ayah lebih hebat dari anak lebih hebat dari ayah mungkin? Mungkin sekali. Kan gitu? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ibrahim nenek moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih mulia Nabi Muhammad daripada Ibrahim? Hah? Mana yang lebih mulia? Ragu ya? Hah? Hah? Nabi yang kata,
kaum muslimin dan muslimat, ana sayyidu wa ayyan ana sayyidu waladi adam yaum yad adam yaum alqiyamah wala fakhr, saya adalah penghulu keturunan Adam pada hari kiamat, wa awwalu man yushaqqu anhu alqabr, orang yang pertama kuburannya dibuka, wa awwalu syafi'in musaffa, dan yang pertama diizinkan berikan syafaat. Berarti Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah yang pertama memberikan syafaat. Sebelum tak ada as-syafa'atul kubra. Di saat umat manusia datang ke Adam, Adam tak bisa. Datang ke Nuh, Nuh angkat tangan. Datang ke Ibrahim, Ibrahim mengaku. Datang ke Musa, Musa bilang tak bisa. Datang ke Isa alaihi salam, Isa pun merasa tak mungkin. Maka mereka semuanya mendisposisikan kepada Nabi setelahnya. Akhirnya Isa alaihis salam mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika manusia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ana laha, ana laha, dan ini memang untuk saya. Maka Nabi alaihis salatu wassalam maju dan sujud di bawah arsyur rahman, di bawah arsy. Berarti Allah di mana? Di atas arsy. Karena tidak boleh Nabi sujud kepada, ya ulang lagi, ini pelajaran tauhid ini. Hah? Dah lulus tentu nampaknya ini. Boleh sujud ke arsy? Boleh sujud ke selain Allah? Apa kata boleh? Saya ulang lagi. Sujud ke makhluk boleh apa tidak? Arsy makhluk atau tidak? Makhluk boleh sujud ke arsy? Tidak. Lalu Nabi kenapa sujud di bawah arsy? Kok pada bingung? Karena tuan-tuan tidak mengakui Allah di atas arsy, ya. Allah ada di mana-mana. Allah tak bertempat, tapi ada di semua tempat. Ini logika apa ini sih? Allah tak bertempat, tapi ada di mana? Di mana-mana. Mana-mana itu tempat apa tidak? Tempat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya ulang balik, ini tidak lulus tentang tauhid nampak. Nabi sujud di bawah arasy. Kenapa dia sujud di bawah arasy? Hah? Dia sujud ke arasy atau sujud ke siapa? Sujud ke Allah. Andainya Allah bukan di atas arasy, sujud dia di arasy, bawah arasy? Tidak. Tidak lulus. Tapi masih ragu nampaknya. Hah? Ini jangan yang sudah lama belajar ilmu dulu. Kau muslimin atau muslimat. Nabi sujud. Nah, jadi lama jadi waktu. Jadi habis lagi waktu. Gara-gara tuntun cak lambat jawab. Kalau gitu tidak usah saya tanya lagi. Bikin habiskan waktunya. Kau muslimin atau muslimat. Nabi sujud ke di bawah arasy, yaitu sujud kepada Allah SWT. Fayahmadullah wa athna alaihi bimahamida. Dengan puji-pujian yang belum pernah dia memuji Allah sebelumnya di dunia. Berarti masih ada sifat-sifat ketinggian Allah yang belum diberitahukannya kepada kita di dunia ini. Makanya dalam doa Nabi SAW dalam tahajudnya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu khalqan min khalq ahada min khalqi au istathartha fi ilmil ghaibi indak anta ja'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri ila akhiril doa. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan menyebut nama, semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, ya engkau berikan nama dirimu dengannya. Au ha anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamta ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Au istathartha fi ilmil ghaibi indak, atau engkau sendiri yang mengetahuinya dalam ilmu gaibmu. Berarti ada sifat-sifat yang belum disebutkannya kepada kita. Ya untung tidak disebutkannya semuanya. Karena sudah tambah banyak yang kita tolak dari sifat Allah SWT. Ya, tambah banyak dari sifat Allah yang kita tolak. Sebab berapa banyak sifat Allah yang ditolak oleh sebagian kaum muslimin dengan syubhat.
ya, dengan syubhat, bukan dengan hujjah. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Alhamdulillah alal hidayah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini gara-gara bertanya tadi jadi rusak punya alur sih. Kaum muslimin dan muslimat. Sampai mana tadi? Wah. Sampai di mana tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diangkat langsung oleh Allah namanya. Wa rafa'na laka dzikra. Sampai beliau datang ke Sidratil Muntaha. Beliau maju ke tempat yang Jibril sendiri tidak bisa maju. Kemudian di akhirat nanti, Nabi alaihissalatu wassalam ketika kiamat, kuburan yang pertama terbuka. Kemudian dia yang pertama diizinkan memberi syafaat. Sebelum yang lain-lain memberikan syafaat. Karena hari itu ada syafaat-syafaat. Tapi yang syafaat pertama adalah dari Nabi kita alaihissalatu wassalam. Semoga kita mendapatkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan yang pertama masuk ke surga. Yang pertama masuk ke surga. Nah, kalau demikian, maka memuliakan Nabi alaihissalatu wassalam secara fitrah semua orang mesti mencintainya. Semua makhluk mesti mencintainya. Kalau enggak kita kalah sama batu. Batu pernah mengucapkan salam ke Nabi di Makkah. Nabi, tapi batu berbicara, punya mulut dia. Hah? Enggak ya. Nabi bicara enggak mesti pakai mulut. Jadi kalau ada yang mengingkari Allah berbicara dengan alasan kalau begitu dia pakai mulut, itu sudah salah, keliru. Karena tidak semua yang berbicara pakai mulut. Ini HP antum pakai mulut. Syekh, HP ini pakai mulut. Bicara enggak dia? Bicara enggak? Hah? 300 meter belok kiri, 200 meter belok kanan. Iya tak? Ada tak? Ada mulutnya? Ada mulutnya? Ada. Di mana? Tolong dibuka kan? Hah? Speaker tak mulut tu sih. Ini mulut deh. Iya ada mulutnya, tak? Tak, alhamdulillah. Antum jurusan filsafat ya? Saya bicara tentang mulut. Ini mulut bukan kan? Ini ada mulutnya? Enggak. Antum terbayang Kak Sigel itu barangkali punya mulut dia ya. Ini suara perempuan pula dibuat. Mana-mana perempuan kaum muslimin. Dan pernah pula sebatang korma menangis. Didengar oleh Nabi alaihissalam dan para sahabat. Karena sebelum mimbar dibuat, Nabi alaihissalatu wassalam selalu bersandar pada batang korma tersebut ketika khutbah. Setelah mimbar dibuat, otomatis Nabi tidak lagi bersandar kepadanya. Maka dia sedih berpisah dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka bisa dimaklumi, kalaulah korma saja bisa menangis berpisah, belum berpisah jauh dari Nabi, berpisah ketika khutbah saja dengan Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana dengan manusia yang punya perasaan? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Nabi wafat alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu taala an Umar, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhu sampai-sampai mengatakan, sampai-sampai tak percaya bahwa Nabi telah wafat. Sampai dia menghunuskan pedangnya, siapa yang mengatakan Muhammad wafat saya penggal dengan pedang ini. Subhanallah. Disitulah nampak kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Patut menjadi khalifah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia untuk menegakkan yang hak. Tidak takut dengan pedangnya Umar. Karena Umar ancam, siapa yang bilang Nabi wafat, saya penggal dengan pedang ini. Subhanallah. Siapa tidak takut? Setan aja takut sama Umar. Ya, setan aja takut sama Umar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abu Bakar langsung mengambil alih keadaan. Dia katakan, "Man kana ya'budullah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sudah mati. Langsung dia putuskan, Muhammad sudah mati.
وَمَنْ كَانَ يَعْبُرُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Siapa yang beribadah kepada Allah, Allah hidup selamanya, tak pernah mati. Ini juga kaidah yang mesti ditetap, mesti ditegaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa setinggi apapun derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diberikan sifat ketuhanan padanya. Salah satu sifat ketuhanan adalah tidak mati. Salah satu sifat ketuhanan adalah tidak mati. Makanya Abu Bakar tegaskan, siapa yang beribadah kepada Muhammad, Muhammad mati, tidak boleh beribadah kepadanya, dan tidak boleh disebut tidak mati. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, dan ini yang benar, Allah hidup selamanya dan Allah tidak pernah mati. Ini akidah kaum muslimin dan muslimat. Nah, ketika diingatkan itu dan dibacakan ayat kepadanya, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, kamu akan mati hai Muhammad, dan mereka juga akan mati. Dan masih banyak ayat-ayat tentang mati dalam Al-Quranul Karim, tetapi tentang Nabi, wa innaka mayyitun, engkau mati. Naam, wa innahum lamayyitun, dan mereka juga akan mati. Cuman thumma yawmal qiyamati antum takhtat innakum pada hari kiamat nanti baru kalian berbantah-bantah. Mendengar itu Umar radhiyallahu taala anhu, ka'anni lam asma' bihadzal ayati qabla hadha. Saya seolah-olah tidak pernah mendengar ayat ini sebelum ini. Kaum muslimin. Nah, kalaulah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan makhluk yang tidak mukallaf, makhluk yang tidak bernyawa, yang tidak berakal, mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman, mestilah lebih mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Kalaulah mereka menghormati dan mentakzim Nabi alaihi salatu wasallam, memuliakannya, maka kita mesti lebih memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak mungkin orang sebaik itu tidak dicintai dan dihormati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, namun seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, cinta itu terbagi. Ada cinta yang sifatnya seseorang mencintai karena ada keinginan pada yang dicintai. Ada cinta yang menginginkan sesuatu untuk yang dicintai. Ada cinta yang menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh yang dicintai. Dapat? Belum paham nampaknya. Ya, gimana nak hafal? Paham aja belum ya? Kau muslimin dan muslimat. Ada cinta karena ada keinginan pada yang dicintai. Ini cinta yang sifatnya fitrah. Sunnatullah. Lihat orang yang berkelebihan, kita ingin dekat dengannya. Kalau kelebihan di cantiknya, kalau mudah-mudahan bisa kita lamar. Ya tak? Kalau dia orang kaya, mudah-mudahan kita dapat... Hah? Minimal dapat nama berteman sama orang kaya, sehingga kaya gitu. Nah, berteman kan gitu ya, teman dengan orang cerdas, kita ingin dapat kecerdasannya, atau minimal dapat nama bahwa kita berteman dengannya. Makanya ketika orang datang misalnya presiden, lomba-lomba berfoto dengannya, lalu dipajang di rumahnya, seolah-olah teman presiden, pada presiden tak ingat lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Subhanallah. Habis waktu sih? Ini belum separuh, Ustaz. Ya, belum separuh. Ini salah saya juga tadi, kenapa nanya-nanya orang nih, bikin lambat tuh. Kaum muslimin dan muslimat. Sampai di mana tadi? Ya.
Anak mencintai karena ada keinginan pada yang dicintai. Ini cinta tabii, cinta fitrah. Kalau ada orang mencintai Nabi di kelas ini karena Nabi itu orangnya baik, orangnya pemurah, orangnya pemberi syafaat, saya mencintainya karena ingin mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, wajar aja. Ingin nanti dibangkitkan sebagai umat ya kiamat, wajar saja, fitrah. Tetapi di atas itu ada lagi nama cinta, menginginkan sesuatu untuk yang dicintai. Apa yang bisa saya keberikan, kontribusi yang saya berikan kepada Nabi dan dakwahnya ini. Ini agak naik sedikit ya. Dari yang pertama, mulai berpikir bagaimana berjasa pada yang dicintai. Sehingga sebagian berusaha melakukan hal-hal, semoga hal itu membahagiakan orang yang dicintai. Jelas? Jelas enggak? Misalnya ya, ada orang yang datang ke Nabi alaihi salatu wassalam, atau sebutlah ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu melihat Nabi kelaparan dengan para sahabat di waktu perang Ahzab, dia datang ke rumah ingin memberikan, membahagiakan Nabi alaihi salatu wassalam para sahabatnya, walaupun dia sendiri dalam keadaan lapar, tapi dia dahulukan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi SAW di atas itu lagi. Nabi ingin membahagiakan semuanya. Sehingga diberikan makan dulu kepada pasukan. Setelah itu baru beliau dengan orang-orang kelas ring satunya makan. Jadi bukan makan ring satu dulu dijaga oleh pasukan. Tidak. Makan dulu pasukan baru ring satunya makan. Gitulah pemimpin yang memang sukses dalam memimpin. Jadi kenyang dulu rakyatnya, baru dia sendiri kenyang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, cinta yang ketiga. Atau kita membuat misalnya ritual-ritual tertentu. Ya, karena ingin membahagiakan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi apakah semua yang dilakukan itu benar atau tidak? Makanya ada cinta yang lebih daripada itu, di atas itu adalah ingin melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang dicintai. Membahagiakan yang dicintai dengan sesuatu yang diinginkan oleh yang dicintai. Ini contoh ya. Saya ingin membahagiakan, ada seseorang ya, ada contoh seseorang teman lama tidak menghadiahkan bunga untuk istrinya, sehingga di toko bunga beli bunga yang menurutnya yang tercantik lah yang ada di toko itu. Maksudnya apa? Ya Ustaz, antum belum punya istri, nggak tahu. Ya patutlah. Apa maksudnya seorang suami beli bunga untuk istri itu, apa maksudnya? Bikin dia marah? Hah? Bikin dia marah? Bikin dia senang? Supaya tambah cinta. Ternyata istrinya bukan jenis yang suka bunga. Bukan jenis yang suka bunga. Kira-kira sambutannya gimana? Hah? Langsung panas, layu tuh bunga dibuatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada yang lebih lagi, dia lihat dulu apa yang diinginkan oleh kekasihnya, istrinya. Oh, ternyata istrinya kalau dikasih harganya bunga itu lebih suka daripada bunganya. Maka dia ambil amplop yang berwarna, yang berbunga, ya, yang gambar cinta, lalu diisi dengan uang lebih dari harga bunga tadi. Senang enggak dia dapat? Hah? Nah, disinilah perlunya cinta yang ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
Nabi SAW berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ini lafaz Muslim. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Inilah cinta yang mengharuskan dia mempelajari apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Nanti kita sambung selepas azan. Kayaknya tidak khusyuk lagi kalau sudah azan. Azanlah dulu saya. Nah, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghashyathumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majlis ini, mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi, Qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza." Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang di antaramu sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ini iman atau cinta yang masuk dalam iman. Kalau tadi mencintai sifat, mencintai itu fitrah. Itu adalah fitrah. Nah, cinta yang seperti ini mengharuskan orang yang mencintainya mempelajari, mengetahui apa yang diinginkan oleh yang dicintai, sehingga dia mencintainya, memuliakannya, menta'zimnya seperti yang diinginkan olehnya, bukan seperti yang diinginkan oleh yang mencintai. Jadi bukan hanya sekedar kita nak menyenangkan, padahal yang ingin kita senangkan belum tentu senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi ini kaum muslimin dan muslimat, ini cintanya orang-orang beriman. Nah, kenapa kita mencintai Nabi alaihissalatu wassalam dan menta'zimnya, memuliakannya? Karena memang pertama, Allah sendiri yang menginginkan itu dari kita. Allah menyebut Nabi dengan kelebihannya kepada kita, seperti Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu rasul dari kalanganmu sendiri yang tidak ingin memberatkan kalian dan bersungguh-sungguh beri hidayah pada kalian, maha dan pengasih dan penyayang kepada orang beriman. Nah, orang yang seperti ini apa balasannya? Orang tidak pernah mau menyulitkan kita, ingin kita selamat, dan sayangnya kepada kita tak terberikan lagi. Apa harus yang kita lakukan? Dah mulai ngantuk nampaknya. Mesti nak kita muliakan, mesti nak kita tinggikan. Ya, kalau ada orang kaum muslimin dan muslimat, bila berurusan dengannya mudah terus, antum hormat tak sama dia? Ya hormat. Antum muliakan? Muliakan. Bahkan nanti akan kita berikan predikat karyawan teladan, pegawai teladan. Apalagi tambah pula pemurah pula. Itu sering kita nak jumpa dengannya. Ya tak? Murah senyum, murah marah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah SWT katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Allah yang inginkan kita mencintai Nabi dengan mengikutinya, dengan memuliakannya. Karena cinta ke Nabi itu sama dengan cinta kepada Allah. Taat ke Nabi itu sama dengan taat kepada Allah. Memuliakan Nabi itu sama dengan memuliakan Allah. Menta'zim Nabi itu berarti menta'zim Allah tabaraka ta'ala. Allah sendiri yang menta'zimnya. Masa kita tidak menta'zimnya? Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di samping tadi beliau punya kelebihan yang Allah lebihkan, nasabnya jelas, nasab yang mulia. Kalau bahasa kita darah apa itu? Darah merah, darah biru. Rasnya tak tahu juga. Ya. Artinya dari nasab yang jelas dan mulia sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Allah pilihkan dari Bani Ibrahim Adnan. Dari Bani Adnan Allah pilihkan Quraisy. Dari Quraisy Allah pilihkan Hashim. Dari Hashim dipilihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis sahih Bukhari. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi itu sangat mencintai kita. Ya. Yang pertama tadi disebutkan kenapa mencintai Nabi, menghormati Nabi, karena Allah mencintainya, Allah memuliakannya, Allah menta'zimnya. Maka kita mesti melakukan itu. Karena menta'zim Nabi, menta'zim Allah, memuliakan Nabi, memuliakan Allah, menaati Nabi, menaati Allah. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Kemudian kaum muslimin, yang kedua, nasab Nabi itu mulia. Orang yang nasabnya mulia
ya secara fitrah ya mesti kita muliakan, mesti kita cintai. Naam. Naam. Ditambah kepribadiannya tadi. Yang ketiga adalah Nabi sendiri sangat mencintai kita. Nabi sangat mencintai kita. Allah yang beritahukan, bil mu'minina ra'ufur rahim, harisun 'alaikum. Sangat bersungguh-sungguh memberikan hidayah bagi kalian. Sampai jangan di dunia, di akhirat saja. Makanya ketika kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi ditolak dakwahnya setelah Nabi ditinggalkan oleh dua orang kekasih hatinya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha, kemudian pamannya Abu Talib. Nabi bersedih sehingga disebut tahun itu Amul Huzni dalam As-Sirah Nabawiyah. Nabi di Mekah semakin tak punya peluang untuk berdakwah, semakin dipersempit ruangnya. Karena Nabi sekarang tidak ada lagi yang memberikan suaka kepadanya. Orang-orang yang dihormati Quraisy sudah tiada. Dan mereka adalah kufur pada Allah. Dan Nabi dianggap sebagai pengacau keamanan. Memecah belah umat. Memutus tali siratul rahim. Mengganggu ketentraman beribadah orang. Menyalah-nyalahkan akidah orang. Menyalahkan ritual agama orang. Dan sebagainya. Nabi kan menyalahkan mereka. Kalau tidak menyalahkan mereka, kenapa mereka marah sama Nabi AS? Tapi Nabi tak pernah mencacinya. Mereka saja yang menafsirkan mencaci maki. Justru Nabi dilarang mencaci maki orang-orang musyrikin supaya mereka tidak mencaci maki Allah tanpa kena kejahilannya. Cuman mereka ketika disalahkan menganggap sebagai membodoh-bodohkan, mencaci maki. Seperti hari ini juga fitnah terjadi ketika kita salahkan suatu hal yang jelas-jelas salah. Oh, dia merendahkan, mencaci maki dan sebagainya, walaupun tidak ada kata caci maki. Nabi alaihi salat dituduh waktu itu sehingga Quraisy tak memberi peluang lagi ke Nabi alaihi salat wasalam menyampaikan firman Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau kita pergi Taif dengan harapan Taif adalah saudara sepersusuannya. Nabi kan dulu disusukan di Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah, yaitu dari Bani Hawazin yang darinya Al-Thaqif. Jadi sebagai saudara-saudara sepersusuan, paman-paman sepersusuan, kakak-kakak sepersusuan, adik-adik sepersusuan, di situ banyak. Tetapi apa yang terjadi? Jangankan diterima dakwah Nabi, justru Nabi didemo oleh mereka. Diturunkan orang-orang jahilnya, diturunkan anak-anak kecil untuk melempari dan mencemooh Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi berjalan sampai-sampai beliau hampir tidak sadar kemana arah berjalan. Sampai di suatu tempat datang kepadanya Jibril alaihissalam dan membawa malaikat gunung. Ini bukan pemegang kunci gunung ya, enggak ya. Ya, pemegang kunci gunung mati juga kena debu gunung, erupsi gunung. Ini betul-betul malaikat tukang atur gunung, urusan gunung dia. Ya, kalau dia nak goncang-goncangkan itu gunung, kalau dia nak pindah itu gunung, nak letuskan dengan izin Allah Taala. Maka kata malaikat Jibril, assalamualaikum ya Muhammad. Hadza malakul jibal. Ini malaikat gunung, dikenalkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak dapat tawaran itu ya, ampailah itu, katanya habis itu. Enggak. Nabi alaihi salatu wasallam lihat sayangnya kepada umat, sekalipun mereka menolak dakwahnya, sekalipun mereka mencaci makinya, sekalipun mereka menghinakannya. Lihat kaum muslimin dan muslimat, dai juga punya mental seperti ini. Semakin dikecilkan orang, dihina orang, Nabi semakin santun kepada mereka. Semakin dilawan, Nabi semakin tenang kepada mereka. Dan semakin dahsyat permusuhannya, Nabi berusaha untuk menenangkan mereka. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya Nabi alaihi salatu wasallam? Inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda. Saya masih berharap mudah-mudahan dari tulang-tulang sulbi mereka Allah lahirkan orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah tabaraka ta'ala. Coba lihat kaum muslimin, Nabi tak pernah mendendam. Dan itu dibuktikan ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, di saat orang-orang Mekah sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melawan Nabi alaihi salatu wassalam,
Saat itu baru Nabi katakan, nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza antum tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian kira saya lakukan pada kalian hari ini? Tentu jawabannya kembali ke pengakuan yang asli. Karena kekuatan sudah tidak di tangan lagi. Saat itu baru mereka mengaku, "Akhun karim, ibnu akhin karim." Saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang seperti itu. Kata Nabi, "Idhhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian semuanya bebas. Inilah yang istiqamah, yang menjalankan sunnah Nabi alaihi salam dalam masalah seperti ini yang terjadi oleh para pejuang muslim, para mujahidin. Bila membuka suatu negeri, mereka bukan bermaksud menghabisi, tapi mereka menghidupkannya dengan cahaya ilahi, dengan hidayah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sebelum antum lihat-lihat jam tangan atau jam dinding ya, atau mulai menoleh kiri dan kanan ya, kita ingatkan bagaimana Nabi ditakzim, dimuliakan oleh para sahabatnya alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan kisah ini mewakili dari sekian banyak kisah. Kalau antum nak tahu, bacalah sirah Nabi alaihissalatu wassalam dari awal sampai akhir. Dan ini memerlukan waktu yang panjang. Karena setiap waqfah, setiap keadaan, setiap apa namanya momen dengan Nabi alaihissalatu wassalam memerlukan kita berdiri panjang di situ untuk menarik hikmah dan pelajaran yang sangat besar daripadanya. Ketika sulhul Hudaybiyah, di saat Nabi alaihissalatu wassalam datang ke Mekah ingin melakukan ibadah umrah bersama para sahabat. Waktu itu Mekah masih dalam cengkeraman orang-orang kafir Quraisy. Nabi datang tanpa senjata karena memang untuk pergi beribadah. Mereka bawa seadanya saja. Ya seperti yang dibawa oleh musafir, seperti biasa musafir bawa seadanya, bukan untuk persenjataan perang, tapi hanya untuk sekedar melindungi diri. Ya untuk musafir kan bawa parang juga kadang-kadang kan? Iya. Minimal untuk belah durian nanti di jalan gitu kan. Gitu? Atau untuk mengupas mangga dan sebagainya. Kan ada bawa kan? Enggak ya. Jadi mereka dalam perjalanan mereka datang untuk umrah. Tapi orang Quraisy, orang kafir Quraisy menganggap ini sebagai apa ya, ancaman gitu. Sedamai apapun orang Islam, orang kafir selalu menganggap ancaman. Makanya mereka akan ribut terus bila umat Islam bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ribut mereka di mana-mana. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, sampai kalian ikut cara mereka. Mereka ingin kita sekali sepekan aja ke rumah Allah ini. Jangan coba sekali lima waktu sehari, itu bahaya, dahsyat itu, bahaya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Padahal kalau jujur dalam bersejarah, mereka akan dapatkan bahwa Islam dan umat Islam rahmatan lil alamin. Makanya Allah ingatkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah, fadlullah, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Fadlullah Al-Quran, rahmatihi Al-Islam. Islam itu bawa rahmat. Ini yang terbukti kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang Quraisy waktu itu tidak tenang. Maka mereka mengirim utusan untuk kaum muslimin jangan masuk Mekah sampai pada waktu yang tidak ditentukan, artinya ada perundingan dulu. Maka pada waktu itu Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi berkata kepada orang-orang Quraisy, "Alastu biwaladin lakum?" Bukankah kalian anak saya kalian juga? Karena orang Taif dengan Makkah kan hilf, hulafa. "Alastu biwalidin lakum?" Bukankah saya juga orang tua dari yang muda-muda dari kalian? Qalu na'am, benar. Bala. Kalau gitu, "Aufiduni ila Muhammad."
A'ridu alaihi khuttat ar-rusd. Utus saya kepada Muhammad. Dia belum beriman waktu itu. Kepada Muhammad. Kita harus bilang sallallahu alaihi. Kok diam tuan-tuan? Hah? Kalau dengar Nabi Muhammad tak boleh diam. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat. Datanglah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi bertemu Nabi di Hudaybiyah. Lalu dia ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Nah, Urwah bin Mas'ud menawarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, a'ridu 'alaika khuratat rusyd. Orang-orang yang bersamamu ini hanya ausab atau aubash. Tahu makna aubash? Hah? Orang kroco-kroco ini. Bila berperang, mereka akan lari. Tidak akan mempedulikanmu. Oleh itu, kembalilah ke agama kita semula." Subhan. Dianggapnya sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang aubash. Orang-orang nak cari rezeki aja. Persis kata orang munafikin. Kalau sudah sampai pada waktu sulit, mereka akan meninggalkan Nabi alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Nah, Allah SWT ingin perlihatkan ke dia. Dan supaya dia sampaikan pula ke orang-orang Quraisy nanti di Makkah. Supaya dia tahu bagaimana para sahabat dengan Nabi alaihissalatu wassalam dalam memuliakannya. Di saat dia berbicara dengan Nabi alaihissalatu wassalam, dia pegang-pegang jenggot Nabi alaihissalatu wassalam. Karena memang kebiasaan orang-orang sebaya yang akrab itu, kalau orang Arab, ini orang Arab ya, ini budaya Arab nih. Kalau kita jangan coba-coba, nanti putus tangan dibuatnya. Jenggot saya kamu pegang-pegang. Di kita itu jangan pegang-pegang jenggot orang, bahaya. Tapi di Arab itu tanda keakraban. Jadi kalau nanti antum sempat, kalau umroh atau haji kelahi sama orang Arab ya, marah sama antum, nah, pegang jenggotnya elus-elus begini, tapi jangan ditarik. Yang ditarik ya elus-elus, sallu ala nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi, itu biasanya mereka reda marahnya itu. Ya. Sallu ala nabi, selawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Diulang-ulang terus insyaallah. Jadi biasa orang-orang yang sebaya, karena umur Urwah dengan Nabi itu hampir-hampir sebaya, beda sedikit. Dia pegang-pegang jenggot Nabi. Nah, di sini ada seorang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi, yang satu marga dengan Urwah bin Mas'ud ini. Setiap dia nak pegang jenggot Nabi, dipukulnya pakai gagang pedangnya. Dipukul sampai gagang pedangnya yang sentuh-sentuh. Kamu orang kotor, ini Nabi suh. Nabi kami orang bersih. Iya, orang kafir kan kata Allah SWT, innamal musyrikuna najis. Iya kan? Najasun. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadha. Afwan, fala yadkhuluna al masjidal haram ba'da amim hadha. Jangan sampai masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi kaum muslimin muslimat, setiap dia nak pegang, di tokonya pakai gagang pedangnya. Urwah bin Mas'ud kan pemuka kaum, orang kaya dia. Orang bukan orang biasa. Dia dah biasa jadi delegasi menghadapi Kaisar Romawi, sudah biasa ke Kisra Persia, sudah biasa ke Raja Yaman. Dia jadi utusan. Dia seorang delegasi, apa namanya? Perunding urung dia. Jadi kok negosiator namanya, negosiator ulung dia. Ada siapa pula yang berani-berani tokok tangan saya ini? Lalu dia tanya, "Man hadzal ladzi yuz'ijuni?" Siapa ini orang yang ganggu-ganggu saya ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza ibnu ammik atau ibnu akhik." Ini anak saudaramu sendiri. Al-Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi. Mughirah ibn Syu'bah Al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Sama ya? Ini hadza ibnu akhik. Ini keponakanmu atau iya keponakanmu. Ah, anta ya Ghudar. Kamu yang suka berkhianat. Karena Mughirah biasa jahiliyah dulu, sebelum dia masuk Islam, dia pernah mabuk bersama 13 orang. Dia lebih siuman lebih duluan, dibunuhnya yang lain tuh. Dia ambil harta benda semuanya. Habis itu dia lari ke Nabi alaihissalatu wassalam dan masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia katakan, "Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu dia ceritakan
saya baru membunuh orang ya Rasulullah, 13 orang, dan ini harta bendanya saya ambil, saya serahkan kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, ammal islamu faqad qabiltu minka, Islam saya terima, wa ammal malu falaistu minhu bi falastu minhu bi syai, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, adapun harta itu saya tidak mau terima karena ya harta tipuan. Nah, saat itu Mughirah masuk DPO kan? Masuk? Tahu DPO? Enggak tahu juga. Daftar pencarian orang. Nah, jadi dia melarikan diri karena dianggap itu apa nama pengkhianatan. Membunuh orang dalam keadaan mabuk. Jadi kaum muslimin, darah pemabuk waktu itu kan di jahiliyah kan berharga kan? Enggak tahu juga. Ayolah. Saya lewatkan aja nanti panjang ceritanya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah, akhirnya Urwah ibn Mas'ud lah yang menebus darah-darah yang dibunuh oleh Al-Mughirah tadi. Paham tak? Tak paham juga. Saya lewatkan lagi lah. Jadi dulu kalau ada orang yang terbunuh dalam keadaan seperti itu, darahnya ditebus masing-masing biasanya 100 minimal 10 ekor unta sampai 100 ekor unta. Ya, kalau 13 berapa tuh yang harus ditebus oleh Urwah? Kalau begitu kaya enggak dia? Alhamdulillah. Orang kaya memang. Ya sudah biasa jadi delegasi. Kan biasanya orang-orang kaya dipilih kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Urwah mengatakan, "Kamu hai penipu," katanya. Nah, di saat itu Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika datang waktu salat azan Bilal. Azan Bilal. Nah, Nabi pun berwudu. Dan itu disaksikan oleh Urwah bin Mas'ud yang masih musyrik tadi. Dan Nabi saat seperti itu dia biarkan apapun dilakukan oleh para sahabat terhadapnya. Supaya tadi kan dia bilang nih orang kroco-kroco, bukan orang setia. Orang-orang yang ada kepentingan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini juga tuduhan-tuduhan kan banyak ke dai seperti itu. Hanya untuk sekedar mencari penghidupan, selepas itu tidak ada lagi. Jadi kalau dikiranya Nabi dan orang-orang ini pencari penghidupan dengan dakwah itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, Nabi buktikan ketika Nabi berwudu, mereka berebut bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi biarkan itu. Tak satu pun air wudu Nabi yang menetes sampai ke tanah. Berebut sahabat. Hatta yakadu yaqtatilun, hampir mereka berperang gara-gara itu, berebutnya, saking dahsyatnya rebutan mereka. Wa ma tanakhama nukhamatan, dan Nabi tak membuang dahak kecuali yaqa'u fi yadi ahadihim, kecuali tak jatuh di tangan mereka. Nabi mendahak itu ditampung oleh mereka dan diusapkan ke muka dan badannya. Tabarruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi pada asalnya tidak suka dikultuskan, tapi dalam momen seperti ini Nabi sengaja biarkan. Supaya apa? Supaya didengar oleh orang-orang Quraisy nanti bahwa orang ini sangat memuliakan Nabi. Ya, kalau sampai apa namanya? Sampai ingusnya, sampai dahaknya menjadi minyak wangi baginya. Setia apa enggak? Hah? Setia mana? Tapi antum jangan buat pada ingus saya nanti, bahaya. Ya. Kau muslimin dan muslimat. Hanya ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang sahih di antara pendapat ulama ini khusus Nabi alaihi salatu wasallam. Ingus siapapun jangan antum jadikan bertabarruk dengannya. Ini khusus Nabi alaihi salatu. Dan waktu itu Nabi sengaja. Nabi tidak suka dikultuskan. Nabi selalu bilang ana abdullahi wa rasuluh. Datang seorang sahabat kepadanya, ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik manusia. Jawabannya, zaka Ibrahim, itu Ibrahim bukan saya. Ketika seorang mengatakan masya Allah wa syi'ta, seperti yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, dia katakan ataj'aluni lillahi niddan, kau nak jadikan saya tandingan Allah Subhanahu wa taala, lakin qul masya Allah thumma syi'ta, kehendak saya belakangan datangnya.
tidak bisa disamakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan wala tutruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian mengkultuskan saya, memuji-muji saya berlebihan seperti Isa dipuji oleh pengikutnya. Naam, kaum muslimin orang-orang Nasrani. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Nah, inilah yang dibawa oleh Urwah kembali ke Quraisy. Apa kata mereka? Kata Urwah, wallahi ya qaum, wahai orang-orang Quraisy, laqad wafattu ila Kaisar, saya sudah sering jadi utusan delegasi Quraisy ke Kaisar Romawi. Wa dakhaltu ala Kisra, saya sudah pernah pula menjadi utusan Quraisy ke Kisra Persia, dua imperium besar pada masa itu. Wa ila mulukil Yaman, keraja-raja Yaman dan Habasyah. Wallahi ma ra'aitu ashaba malikin yukrimu malikahum ka ikrami ashabi Muhammadin Muhammadah. Au ma ra'aitu ahadan minhum yuhibbu malikahu ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Saya tak pernah melihat orang memuliakan rajanya seperti para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saya usulkan ke kalian, terimalah usulan dia. Dia punya usulan, maka terimalah usulannya. Nabi ingin hanya umrah, tetapi orang-orang Quraisy akhirnya menerima untuk berdamai dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi ketika itu sebelumnya kan dikabarkan Utsman dibunuh oleh orang Quraisy kan di Mekah, sehingga mereka berbaiat akan menuntut darah Utsman, artinya siap untuk perang. Awalnya tidak untuk perang, mereka berbaiat. Nah, akhirnya mereka berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut akhirnya dengan sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Ma'asyiral kiram, jadi mereka memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam lebih dari memuliakan diri mereka sendiri. Mereka menebus Nabi dengan jiwa raga mereka, dengan orang-orang tua mereka, dengan harta benda mereka. Inilah ketika mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ingat, mereka tidak pernah mengkultuskan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabinya berpesan ketika 5 hari menjelang meninggal, Nabi pesankan kepada mereka, la'anallahul yahuda wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka jadikan kuburan-kuburan para nabi mereka tempat-tempat beribadah. Ala la tattakhidhu qabri masjida, ingat jangan kalian jadikan tempatku kuburanku sebagai tempat beribadah. La tutruni kama atratatil yahud kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian kultuskan aku seperti Isa dikultuskan oleh orang-orang Nasrani. Walakin qulu Abdullah wa rasuluh, tetapi katakanlah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mereka memuliakan Nabi, mencintai Nabi dengan apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya, sehingga cinta mereka kepada Nabi masuk cinta kelas atas, bukan kelas biasa. Mungkin kebanyakan umat manusia hari ini mendengar akhlak Nabi, mendengar kemuliaan jiwa Nabi, mendengar tentang kegantengan Nabi, kerapian Nabi, kedisiplinan Nabi, dan seterusnya mungkin menangis. Tapi ketika disodorkan kepadanya untuk taat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai dengan cara yang diinginkan oleh Nabi itu sendiri, rata-rata kita masih banyak pikir-pikir dahulu.
Oleh sebab itu, maka kita tidak bisa dijadikan percontohan. Tetapi kalau sahabat dulu tidak, mereka mendahulukan keinginan Nabi dari keinginannya. Bahkan ketika bermusyawarah, mereka bertanya dulu, ini pendapat atau wahyu yang diwahyukan? Bila wahyu, mereka diam. Tapi kalau seandainya sekedar pendapat, mereka usulkan. Dan ketika ditanya oleh Nabi SAW, mereka tidak mau mendahului menjawab, walaupun mereka tahu jawaban. Selalu mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Kenapa begitu? Karena Allah yang mendidik mereka, Allah yang telah menggembleng mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi SAW. Nah, beginilah mereka memuliakan Nabi SAW. Nah, bagaimana dengan kita yang jelas sekali perintah Nabi atau larangan Nabi SAW, tetapi kita masih ragu-ragu untuk berubah, meninggalkan perkataan guru atau perkataan syekh atau perkataan kiai yang jelas-jelas bertentangan dengan perkataan yang kita klaim kita mencintainya, walaupun dengan cara-cara yang tidak diinginkannya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi seperti yang dicintai oleh Nabi alaihissalatu wassalam, bukan mencintai Nabi seperti yang kita inginkan, sehingga kita maksud memuliakan ternyata kadang-kadang menghinakan Nabi alaihissalatu wassalam. Apalagi yang mengklaim kadang-kadang karena saking cintanya ke Nabi alaihissalatu wassalam sampai-sampai bertemu setiap hari bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai-sampai mengklaim pula bahwa dia mendapat pesan-pesan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang-orang awam ya susah diterima, apalagi seharusnya orang-orang intelek. Karena apa? Orang semulia Abu Bakar As-Siddiq, orang yang semulia Umar bin Khattab, orang yang sehebat Utsman bin Affan, orang sepemberani Ali bin Abi Thalib, orang yang secinta Aisyah, yang secantik dan yang disayang seperti Ummu Salamah dan lain-lainnya, tidak pernah mendapatkan kemuliaan itu setelah Nabi wafat. Tiba-tiba orang yang tidak jelas-jelas di mana ilmu dan sunnah yang dilaksanakannya, tiba-tiba menjadi orang yang setiap saat bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang awam saja susah percaya, apalagi orang-orang yang diberikan secerca ilmu untuknya. Abu Bakar menghadapi orang murtad, berdebat atau berdiskusi dengan Umar bin Khattab. Umar katakan jangan perangi. Ya afwan, orang melarang tidak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, saya akan perangi sekalipun saya sendiri. Kan apa salahnya dalam masalah pelik ini mereka tinggal ketok pintu kamar Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, ini masalah kami perdebatkan, tolong berikan solusi. Abu Bakar yang benar atau Umar radhiyallahu taala anhu? Ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali, kemudian terjadi perang Jamal yang diikuti oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, apa salahnya Aisyah membaca zikir tertentu, berselawat sekian ribu kali, lalu tiba-tiba timbul Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, kalau perlu tidak cium lututnya, tidak cium kakinya, tidak perlu masuk dengan cahayanya, mencium Aisyah sekali. Subhanallah, Aisyah kan masih muda, ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat umurnya 18. Demikian sabarnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala menjaga kesuciannya, karena Allah sendiri yang menjaganya. Allah yang rekomendasinya dari langit ketujuh.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, tapi Nabi tidak pernah keluar untuk memberikan solusi itu. Tiba-tiba antum percaya orang di abad ke-15 ini, ya, setelah Nabi Jawa wafat atau abad-abad sebelumnya, mengklaim bisa setiap hari kapanpun mau bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengklaim gurunya langsung masuk ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya tentang hadis sahih atau tidak sahih, lalu dia katakan hadis ini tidak sahih. Subhanallah, alhamdulillah ada klarifikasi dari pimpinan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahwa sejak 881 Hijriah kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat beliau dimakamkan dengan dua sahabatnya, tidak pernah dibuka kecuali dengan resmi. Jadi dengan resmi, dan itu pun tercatat nama-nama orang yang diizinkan masuk. Nah, tiba-tiba antum masuk sendiri tanpa permisi. Nah, berarti antum pakai jin itu gimana? Saya tidak tahu itu kaum muslimin dan muslimat. Makanya ini adalah membuktikan bahwa klaim-klaim tersebut tidak berdasar, kalau tidak mau dikatakan dusta yang disengaja. Semoga Allah SWT berikan kita cinta yang benar dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang dianggap benar atau yang dibesar-besarkan tanpa dasar ilmu yang dipertanggungjawabkan. Allah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meniru cara sahabat Nabi SAW dalam menghormati, memuliakan, mentakzim Nabi SAW. Mereka adalah yang terbaik, mereka adalah yang paling cinta, mereka adalah yang paling dekat, mereka yang amalannya diterima, mereka lah yang paling ikhlas, mereka yang paling tulus, mereka yang siap berkorban apa saja untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara mereka lah cara yang terbaik, dan cara-cara yang dibuat-buat oleh orang belakangan belum tentu baik, walaupun masuk dalam cara yang diinginkan oleh orang yang mencintai, tapi belum tentu diterima oleh yang dicintai. Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqir lahu bidzaka. Banyak orang mengklaim cinta sama si Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Ada pertanyaan perlu dijawab juga nih, Syekh. Hah? Taib, jangan pendek aja. Adakah lafaz niat untuk salat wajib 5 waktu? Tidak ada. Gitu aja lah ya. Tidak ada, karena yang namanya an-niyah, siapapun yang pandai bahasa Arab, an-niyatu huwal qasdu. Niat itu maknanya adalah maksud. Kalau maksud dalam bahasa kita di mana? Maksud hati atau maksud lidah? Hah? Kita biasanya menyebut maksud hati atau maksud lidah. Serius ini, buka kamus lagi, buka kamus besar bahasa Indonesia, hah, KBBI. Kalau maksud itu hubungannya dengan lidah atau dengan hati? Iya. Berarti belum berubah, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Al-qasdu huwa mahalluhul qalbu, tempatnya di hati. Oleh sebab itu tidak diriwayatkan dari Nabi sekalipun, dan dari para sahabat pun, Nabi melafazkan niat salat di salat apapun, baik salat 5 waktu maupun salat yang lain. Nah, ada sebagian yang memahami, ya, di luar yang direkomendasikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada dalam sunnah qauliyahnya, tidak ada dalam sunnah fi'liyahnya, tidak ada dalam sunnah takririyahnya. Berarti kan di luar jalur utama. Maka yang membolehkan ada, yang menolak lebih banyak ada. Jelas? Mereka mengkiaskannya kepada niat haji. Labbaikallahumma hajjan. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagian menganggap itu sebagai niat. Padahal itu Nabi menyebutkannya al-ihlalu. Apa makna ihlal? Memulai ihram dengan mengucapkan labbaikallahumma hajjan. Ya Allah, aku panggil panggilanmu
untuk melaksanakan haji atau umratan atau umrah, dianggap itu sebagai niat. Nah, kalau dianggap itu sebagai niat, maka yang khusus tak boleh digeneralisir. Yang sahih, yang khusus tidak boleh digeneralisir kecuali dengan dalil. Sebagaimana yang umum pun tidak boleh diususkan kecuali dengan dalil. Maka ketika tidak ditemukan dalil, maka dia hanya sampai pada batas ijtihad. Ijtihad sebagian ulama, ya, sehingga dinisbatkan ini kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, melafazkan niat, ya. Padahal Imam Syafi'i maksudnya adalah melafazkan niat haji, bukan melafazkan niat salat lima waktu. Lalu dikembangkan oleh pengikut mazhab Syafi'i seperti Abu Ubaidah Az-Zubairi, lalu dikembangkannya ini menjadi lafaz niat ini. Kalau boleh dilafazkan dalam haji, di salat apa pula? Alasannya apa? Untuk menguatkan yang dalam hati, dikuatkan dengan mulut. Dengan mulut. Nah, ini kan keluar jalur utama. Kalau sudah keluar dari jalur utama, pasti kebijakan tidak sama. Pasti ada khilaf. Ya, sudah keluar dari jalur utama. Ya. Dari sisi bahasa tidak mendukung. Dari sisi dalil juga tidak mendukung. Hanya ijtihad. Wallahu musta'an. Jelas, tuh? Jelas, sebab itu tidak ada niat. Dan maksud ini kadang-kadang, ya, maksudnya bagus, tapi ujung-ujungnya sulit, menyulitkan. Sehingga tidak jarang orang gara-gara niat ini jadi was-was. Ya, pernah ada 10 orang dari suku asli di Malaysia masuk Islam, dilatih solat oleh ustaznya. Udah ikut solat. Nah, ini gara-gara masang niatnya payah, akhirnya sampai 10 kali tak masuk-masuk juga. Akhirnya yang di belakang ngomong, "Ustaz, boleh saya cuba?" "Ya, boleh saya cuba." Akhirnya majulah, kata ustaz, "Silakan. Kan dalam belajar nih kan." Belajar, dia mulai, "Apa baca ustaz?" "Baca Allahu Akbar." Nih. "Allahu Akbar." Langsung dapat. Mandang dia ke belakang, "Aku sekali aja boleh," katanya. "Saya sekali aja boleh, ustaz 10 kali tak?" "Tak boleh." Paham? Ustaz 10 kali takbir tak masuk-masuk niat dah. Dia sendiri kali takbir mah masuk. Mana hebat ustaz apa muridnya ini? Tentuan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Gara-gara menyulitkan untuk masang niat tadi. Padahal niat itu tidak sesulit itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukumnya berdoa setelah salat wajib 5 waktu? Ya, kalau hukumnya sunat, selesailah. Berdoa selesai salat itu hukumnya sunat. Tidak wajib. Sehingga kalau ada yang mewajibkan berarti keliru. Ya, artinya kalau ada yang selesai salat langsung dia ndak berdiri, itu tidak ada masalah. Sunat, cuma kan rugi meninggalkannya. Rugi meninggalkannya. Jadi doa dan zikir selepas sholat itu hukumnya hanya sunat. Jelas? Jelasnya enggak? Alhamdulillah, maksudnya doa bersama barangkali maksudnya enggak? Kalau doa bersama jelas tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Adapun diambil dari menjaharkan zikir selesai sholat lalu disebabkan zikir jama'i, ini pengambilan dalil yang tidak tepat. Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah memimpin doa dan zikir, tapi beliau mengajarkan doa dan zikir. Kalau dia dengarkan, biasa. Naam. Makanya hadis Abdullah bin Abbas, "Kanal jahru bizzikri ba'da salati muzu'ah di Nabi SAW." Ya, benar. Menjaharkan zikir sejak zaman Nabi SAW. Artinya boleh dijaharkan dan lebih afdal disirkan. Dan jangan dipahami kalau boleh dijaharkan, waktu jadi imam mic-nya di sini, pas jadi zikir di sini. Sebalik, harusnya pas jadi imam di sini. Kalau zikir di sini. Kenapa? Karena di saat jadi imam, seluruh makmum mendengarkan imam. Tapi setelah salam, sebagian makmum masih sibuk sholat. Jelas? Makanya suara dibesarkan ketika jadi imam tadi, sholat.
Makanya jangan dipendekkan sholat gara-gara ngejar zikir panjang. Ini kadang-kadang gara-gara mengejar zikir panjang, sholat di korting. Itu balik kan? Apa dipendek sholatnya? Kan lama nanti zikir orang tak sabar nunggu katanya. Siapa yang nyuruh orang nunggu selesai salam? Selesai salam itu tak pernah dilarang oleh Nabi SAW dan tak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh itu hukumnya sunan. Artinya berdoa selesai sholat sunan. Sebagian memahami dari ucapan kita kadang-kadang, oh tidak boleh berdoa selesai sholat katanya. Lalu dikeluarkan dalil-dalil, berarti antum kurang menyimak gitu, curang nyimak. Yang tidak boleh kita katakan itu adalah zikir yang dipimpin atau doa yang dipimpin selesai sholat fardu. Kenapa kita katakan? Yang kita katakan, kita tidak melarang juga, tapi kita menganjurkan mengikut Nabi SAW. Karena sekian ribu kali Nabi sholat, tidak pernah dia memimpin doa selesai sholat. Lalu kita pimpin sendiri, apakah kita lupa dengan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti bagaimana kalian melihat saya sholat. Tapi kalau ada orang yang berdoa juga, tidak usah pula antum rebut mic-nya, biarin aja. Ya, kalau antum sempat memberitahukannya, beritahukan. Kalau tidak, doakan mudah-mudahan mereka mau belajar. Oh enggak, kami tahu tuh, belum lahir-lahir nenek antum saya sudah tahu bahwa Nabi tidak mimpin doa. Tapi kan sekarang kita terbiasa mimpin doa, kan itu kan. Bukan masalahnya tahu, masalahnya mau enggak mengamalkan yang antum ketahui itu. Kalau soal tahu enggak bermanfaat, tahu saja. Tahu kalau enggak dimakan enggak bermanfaat, kan enggak bermanfaat. Ini tahu goreng, tahu rebus, tahu masuk padang, tahu macam-macam ya, tahu jeletot, tahu macam-macam ya. Kalau tidak dimakan ada manfaatnya? Tidak ada. Ilmu kan antum ketahui juga tidak ada manfaat kalau tidak diamalkan. Dan antum tahu ini sunnah Nabi SAW. Dan ini bukan sunnah Nabi SAW. Ah, biarlah saya lebih cenderung kepada sunnah masyarakat daripada sunnah Nabi SAW. Ya, secara praktis ya, baik dalam qaulnya, suruhan beliau, atau dalam fi'ilnya, perbuatan beliau, atau dalam takrirnya yang dilihat sahabat melakukan lalu Nabi laksanakan, dan juga sahabat juga tidak melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau berdoa selesai salat fardu disyariatkan, bukankah yang pertama dibaca astaghfirullah, doa apa enggak? Doa itu doa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, disebut juga doa. Itu juga doa, bahkan Nabi nyebutnya sebaik-baik doa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kata khairud du'a'i du'a'i yaumi Arafah, sebaik-baik doa doa pada hari Arafah. Wa khairud du'a'i qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa itu doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik doa yang aku baca dan dibaca oleh para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca tak lepas salat? Baca doa. Soal ngangkat tangan, ngangkat tangan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mengangkat tangan berdoa pada berdasarkan dalil umum dibolehkan kapanpun dimanapun. Tetapi kebanyakan doa Nabi tanpa mengangkat tangan. Kebanyakan doa dan zikir Nabi tanpa mengangkat tangan. Masuk WC ada doanya enggak? Ada, ngangkat tangan. Tidak. Nabi sedang khutbah, berdoa enggak? Berdoa? Ngangkat tangan? Tidak. Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, tidak ada angkat tangan. Nabi berpidato, ya khutbah juga namanya, tapi tidak khutbah Jumat. Ada dia berdoa? Berdoa ngangkat tangan? Tidak. Nabi berdoa selesai sholat, ngangkat tangan? Juga tidak. Oleh sebab itu, selesai sholat, sunnahnya Nabi SAW yang senantiasa dilakukannya tidak mengangkat tangan. Jelas? Jelas itu? Nah, tapi kalau ada nanti yang mengangkat tangan,
Ya kita juga tidak pungkiri, mungkin dia tidak mengkhususkan. Sekali-kali dia berdoa, selesai sholat, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau dijadikan sebuah ritual yang mengharuskan setiap sholat, harus mengangkat tangan berdoa, ini tidak ada dalilnya secara khusus dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi tak pernah mengangkat kedua tangannya berdoa selesai sholat fardu. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, antum tidak pandai berdoa. Bukankah adab berdoa? Tahulah kita bahwa adab berdoa mengangkat tangan. Betul itu. Itu berani antum bilang Nabi tidak beradab? Hah? Oh, enggak, Nabi kan enggak paham. Pahamnya berpaham kita berbeda. Subhanallah. Nabi enggak ngajarkan pemahaman ke sahabatnya. Hah? Nabi enggak paham apa yang dikatakan sahabat enggak paham apa yang dikatakan Nabi. Paham? Alhamdulillah. Buktinya enggak ada sahabat bilang, "Bih, kan mengangkat doa kan wajib." Enggak ada apa namanya? Katakanlah protes atau usulan dari sahabat atau pertanyaan dari sahabat. Ya Rasulullah, bukankah adab berdoa kita mesti angkat tangan? Tapi tidak pernah kami lihat kau angkat tangan selesai sholat fardu. Tidak ada juga. Disinilah pentingnya kaum muslimin dan muslimat cinta dengan mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Panjang juga itu jawabannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali insyaallah taala di bulan depan ya. Cukup untuk melupakan kaji hari ini. Ya, kalau ulang nanti kan dah lupa lagi kan. Baiklah kaum muslimin, terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi, memuliakan Nabi, menta'zim Nabi, bukan hanya pada derajat cinta secara fitrah, tapi cinta yang berisi iman, yang kita dahulukan dia daripada siapapun, yang kita ta'zim dia lebih dari siapapun. Semoga ini masuk ke dalam hati kita dan teraplikasi dalam amal nyata kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.